Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum 'inda rabbihim fadlan kabira. Wa qala aydan wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana dulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika jada'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama kita nyopo jawab pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang kagekirim rasul nabi kita nyo nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmat dan sejahtera selalu oleh Allah diberi kepada nabi kita nyo nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian pertama-tama kemuliaan ketakdiman dari ulun tuan kepada pimpinan Balai Pengajian Sirajus Salikin Ilal Jannah, yang mana dengan inisiatif daripada beliau sehingga Balai Pengajiannya ke berputar roda pendidikan sebagaimana kagebri pengumuman kuno santri kalebih kurang 168 rong. Kemudian guru menyahana talah dan dengar kena 8 rong guru. Mada lagi ba Allah roda pendidikan ba Balai Pengajian katanya berputar dengan lancar sebagaimana yang katanya inginkan. Kemudian kemula ulun tuan kepada imam mukim, imam masjid, geci-geci, imam-imam nasah, tokoh-tokoh masyarakat, syerdik pandai, para undangan, para dewan-dewan guru, santri dan santriwati, dan seluruh hadirin hadirat yang kabar hadir pada uronyo dalam rangka untuk getanyo merayakan uro lahir getanyo nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang asyara getanyo nyo nyo kajideng ba ujung tatat dalam hal asyara untuk getanyo merayakan uro lahir nabi danyo. Kemudian menancit istimewa kepada panitia yang kamu tutah payah apa dum-padum rawlikun baik dalam pikiran, menancir kepada donator-donator yang kau sumbangkan harta dengan secara ikhlas sehingga terlaksana acara ketanya pada uronyo sebagaimana yang kau ketanya maksud Tuhan bi kau putru rencana ketanya nyo bandum dengan bantuan dari masyarakat donator-donator. Makanya sebagaimana kau berita oleh pimpinan kuno, hanya mandung tak lagi bahwa Allah berkeberi balasan
walaupun yang pegah puno tipluk, bahkan tujuh puluh dan tujuh tuk yang balah sahaja. Kemudian dalam halnya pertama-tama ayat Allah yang balik tanya dengan puno, Allah hana gekirim Nabi kita nyo menjadi rasul kecuali syahidat untuk gei syaksi ke kita nyo dan menancit gei syati ke umat-umat yang awal. Syahidannya mulai di dunia kon akhirat mentong, mulai di dunia syahidat. Karena apa kon? Karena amal-amal umat Muhammad, amal-amal katanya yang tak kerja katanya tiap uro, tiap uro Senin, uro Kamis, amal katanya oleh malaikat bak Nabi katanya itulah syahidat. Tiap uro Senin, tiap uro Khamis, gejak pelemah hasil-hasil ibadat umat gebali malaikat bak kubur Rasulullah. Maka kan nanyo ke Nabi gekun bak sabo hadis hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Udip leun ke Nabi mempuan ke katanya Bandung. Katanya umat Muhammad udip Nabi wa mamati wafud leun ke Nabi pula mempuan kepada katanya Bandung. Udip Nabi mempuan, wafud Nabi mempuan. Oleh karena menan Nabi pegah oleh para sahabat, wate gedengar Nabi pegah menan sehingga timbul pertanyaan, qila ya Rasulullah anna hayataka kana salana wa kaifa mamatuka kana khairal lana. Gekuli sahabat, ya Rasulullah, kalaulah drone mentang udip Rasulullah untuk mempaan ke kamu ke lemah, karena mentang geberi nasihat geperuno ke tanya lemah, tapi Rasulullah wate drone wafud hanya mempaan ke kamu karena menyertanya ketanya apa musuh tanya ketanya kon Nabi urung biasa. Kadang-kadang ketanya menyeudip ketanya mempaat ke manusia. Pada masa selama ketanya dalam tabri mau'idah, mau'idah hasanah. Ya, selama ketanya ada temberi pelajaran yang gok-gok ke umat nya mempaat. Wate ketanya meninggal urugo. Yang tanya berarti udah mempaat wate meninggal rugo. Anatoli beri nasihat ketanya sebagaimana kaduh tak kalon dengan meninggal gure-gure di Mandum nya rugo paling raya ketanya. Anatoli beri nasihat berarti mempaat menyaude bahaya ketanya wate kena tak kemudarat wate kena meninggal nya tanya urung biasa. Kadang-kadang nasyid bahaya ketanya menyongonya udib menyepegah kamati alhamdulillah kamati nyanto model pansuri nyandai malam ketanya telop-telop akhirnya ngaduh na tak pedang motor tak pedang honda luar mantap tepir kah nali nya menyemati beliau-beliaunya mempaat ketanya baik pegah tipulan kah mati alhamdulillah betul. Nya mumtarat menyaudi mempaat menyemati nasi menyangkutanya udi pihana mempaat kutanya mati pihana mempaat nasi mana udi pihana mempaat kutanya wadih kunya mati pihana mempaat nya menyangkutanya. Tapi Rasulullah udi mempaat kutanya wafud kunya mempaat kutanya
Iban beda. Nah, gue tanya dengan Rasulullah. Maka waktu itu yang lihat sahabat, bagaimana Rasulullah? Menyedaran udi mempan kamu. Karena terlalu rambai mu'idah, mu'idah hasanah. Tapi waktu itu orang wabud, bagaimana Rasulullah mempan ke kamu? Gue jawab oleh Rasulullah. Inna hayati khairul lakum ma dumtu fikum da'utukum bil mau'idah hasanah wa anna mamati kanat khairan lakum li anna a'malakum tu'radu alaya fi kulli yaumil isnin wal khamis. Aku jawab ni Nabi, sesungguh udib lun mempaat kegadanya ke Nabi selama lun selalu dalam lembri mau'idah, mau'idah hasanah, pelajaran yang geget. Kemudian wafud lun ke Nabi mempaat kegada karena ke Nabi amal-amal gadanya geba bak lun li malaikat tip uruh senin tip uruh hamih geba bak kebun Nabi amal ditanya. Kemudian ke Nabi, fama ra'aitu minha khairan. Maka toh-toh yang lengkala niba amal-amal yang get, istab syartubi. Ulun gembira ke Nabi, senang. Ada belum mahamai tengok ke, Nabi gembira, senang. Wama ra'aitu ghaira dalik, istaghfartullah ta'ala lakum. Wate leung kala na amai gata bro pokok je hana ge lelaki ampun ba Allah lem doa ba Allah berpampun gata. Nah, maka nyoku wapun Nabi nasid hubungan tu tanyo menyebut-but get Nabi gembira menyebut-but bro lelaki ba Allah lelaki ampun le Allah ke tanyo supaya ke pampun ke talahat. Hanya mempaat Nabi, udib Nabi, wafud Nabi. Sehingga Nabi karena amal-amal yang geba madabi uruh senin, uruh hameh. Kemudian geba lom amal yang gedih ba Allah. Geba Nabi pun, alang geba gedih ba Allah. Lantaran geba gedih ba Allah lom, maka Nabi sendiri. Tip senin, tip hameh, ge puasa sunat. Makan sunat puasa Senin, puasa Khamis sunat supaya but-but Nabi yang geba ba Allah namanya sangkira yang geba butnya amal wate malam supaya ge puasa Senin yang uro Senin ate geba nyan ti tepun rupanya bunyo yang amal Nabi dalam puasa menancit uro Khamis bunyo dalam puasa maka menya Nabi menang ge tanyo lagi nyancit. Maka bingung dah tetap katanya puasa Senin puasa uruh hameh wadi geba amal katanya dalam keadaan puasa jadi hubungan Nabi dengan katanya udib mati itulah syahidat gaya syahsi antinga uruh akhirat syahidat syahidan wa mubasyirat. Gue kirim Nabi untuk kejabah kabar gembira ke urung mukmin, yaitu pe kabar gembira tamang syurga. Wa nadhira kejabah kabar petakut ke urung yang kon mukmin. Puah bab petakut berah tamang neraka. Wa da'iyan illallahi dan Allah segatu. Ia Nabi tegatu yang ajak-ajak untuk taat ke Allah. Wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Gejak dakwah-dakwah dengan ya taat-taat, ya pegah taat pada Allah. Biiznihi dengan izin Allah. Wa sirajan munira dan Nabi lampu yang bercahaya-cahaya. Jadi Nabi wada'iyan ila ilallahi biiznihi. Gejak dakwah di Nabi untuk taat ke Allah tapi dengan izin Allah.
padahai wate nabi kagelantik ke rasul, rasulnya teh ke rasul. Yang ke rasul sidro ureng agam. Yang kagebetron wahyu ke gonyan, lalu wahyunya dia putru ke umat. Itu rasul. Tapi mana Tuhan kepegah lah. Apa pegah wada'ian ilallahi biiznihi. Ha, gejak yu urung taat dengan izin Allah. Padahal dalam gelantik rasul ke dikandung izin. Makanya izin kalaulah getanyo yang tak pebut-pebut gap oleh ka gejuk ilmi oleh gure gejuk ijadah. Ijadahnya ke izin. Jadi oleh Allah benar ka gejuk menjadi rasul gejuk ijadah lah. Wada'ian ilallahi biiznihi. Kaidin maklun. Kenduhannya Muhammad. Ja aja umat untuk taat kelut. Padahal adalah rasul ke kandungnya untuk kajut. Tapi nyo semacam ijadah. Makanya ke gure-gure katanya. Oleh ke gejuk ilmi katanya. Gejuk ijadah. Untuk izin melaksanakan. Inan gecok yang ulama. Gejuk ijadah ke murid-murid. Inan gecok. Allah kali kepada ke rasul. Nabi Muhammad. Kemudian kekun wada'ian. Ilallahi biiznihi lah. Padahal kadingan tu. Dalam. Wate gejut ke rasul. Hanya sebagai ijadah. Wasira jamunera. Nabi lampu. Yang mensyahaya-syahaya ke umat. Wabashiril mu'minin. Kunduhan. Berkhabar gembira hai Muhammad ke urung mukmin bi anna lahum inda rabbihim fadlan kabira. Awaknya di sisi Tuhan karunya yang cukup raya, itulah syurga. Nyan gekrim Nabi. Jadi nyan termasuk kagejuk tugas oleh Allah bak Nabi untuk ja ajak urung taat. Taatnya lewat ilmi. Taatnya lewat ilmi. Karena han betul. Han sah. Jangan kau terima. Han sah ibadat katanya. Menyekol lewat ilmi. Maka kananya ke Nabi. Utulubul ilma. Minal mahdi ilal lahdi. Minta ilmi dari ayunan hingga teruk ke liang kubur. Ilmi hana masa berakhir. Karena hansah faat katanya ke Allah. Ibadat katanya ke Allah. Menyekon dengan lewat ilmi. Makanya ke Nabi kembali hadis. Bu'istu mu'alliman. Gebangkitkan ulun oleh Allah menjadi rasul. Untuk jak perno urung. Supaya jud betul bak taat. Jepah buno wada'ian ilallahi biiznihi. Jepah bak ta'an. Jadi ilmenya untuk pebetul bak ta'an. Untuk sah. Kalaulah hana ilme walaupun kebetulan. Betul lagi nafsil amri. Hana sah. Contoh je dah. Gua tanya dah sembahyang lehu. Lehu contoh. Lantaran mekarat mujak kerja, burung mutani mujak ublang, mekarat mujak ublang, gitu mayang julehu, mekarat mujak ublang. Untuk ilmu masuk wate hana, adalah dan, dan masuk wate hana ilmu juk dan juk. Hana kedengun adan hana tepu, gitu mayang laju, punya mekarat mujak kerja, ilmu hana, ilmu masuk wate, adakala kita masuk wate hana. Nyan sembahyang kok nyan walaupun pah lawate tidak sah. Jangankan terima. Apakah kau terima sembahyang tanya? Jangankan gue terima sah hana. Walaupun pah lawate. Lantaran hana ilmu sewate ataupun hana geban. Maka gebanci temayang dengar kagepah. Kagak dengar adan mamsi raya. Okalehu. Nyan kan apa? Tapi hana tapi tengok dah temayang mengkarap meja. Mengkarap meja. Banyak kalian jom, lu temayang pah poh dua.
Kuno nak kelang-kelang ju. Muka ramjak temayang ju je lulu. Pah po dua. Baik takun kuterimang temayang tu musah. Makanya aku kun. Nabi kun. Buistu mu'aliman. Kebangkit leun untuk purno-purno ke orang. Dan baik takai. Ilmi agamanya kutanya pebruk. Salah-salah murtad. Kena lagi orang kun. Monyo tapati hukum kitab bahu tu pekap ham tu mengrasa jut murtad. Monyo rencana pebruk elemen. Nah, barang segitu apa kah? Pati hukum kitab nah. Kitabnya ayat ngahdi. Berarti menyanto yang ham pati ayat ngahdi. Konya ujung. Nah, berarti barang toto yang pati hukum kitab bahu tu pekap ham tu mengrasa aku. Monya maksud puihna ilmu murtad. Yang tu na ilmu. Yang mana ke menang ka? Tu putak kod urung. Babut. Yang nya maksud tanya ka? Bud aju kod. Yang boh e boh um tu peka am de merasa. Padahal Nabi kun ba tapo hadis. Man tafaqaha fi dinillah. Kafahu Allahu ma ahammahu. Warazaqahullah min haitsu la yahtasib. Yang Nabi buka. Man tafaqaha fi dinillah. Toto yang pupum matalah agama Allah yang minta ilmu. Toto yang pupum matalah agama Allah minta ilmu. Nyanpu Allah kebalah koronya minta ilmu. Kafahullahu ma ahamahu. Gepu cukup li Allah. Pu yang cita-cita aji. Pu yang totah ji getup li Allah. Warazaqahu min haitsu la yahtasib. Motome rezeki keji bak tempat tidak diduga-duga. Bagaimana apakah menyepati hukum kita boh urpekah merata menyama kesupi hina agama murta. Nabi gila apakah? Betul-betul kita minta elemen kita tanya. Apa minta elemen? Betul-betul untuk ibadat. Tepah ibadat. Pertama ke pemudah oleh Allah pu yang tutah tanya. Dan menancit gejuk rezeki bak tempat hana tatangka-tangka. Karena bagi damnya nyan dalam ayat dalam hadis di bagian kita. Walaupun mengerti obor kita masaila bahawa hukum-hukum kahana bagahnya hadis Nabi. Yang bagahana bagahnya ayat Allah kahana bagah. Nyan pekan hana bagah. Ibarat. Gutanya ojak bakah duri. Jakan duri. Amban gebot kanduri gudanya fi. Harbu du ti mata merah, mata putih, harbu mata mata aduma. Aduh iku tanya. Dah tanya bau rambutnya. Ah. Nyo putih. Nyo ti limo. Lun hang pati. Pakon tebak hana ule limo ina. Upanya baru pati itu limo putu ule limo lah jepi. Hang pati lun ti limo tebak hana ule limo ina. Hang pati lun ti limo. Ya, inya hang pati. Menanjir dalam kita. Nyo ayat. Nyo dalam ayat. Dalam hadis. Muhammad Tihnya. Tebah hana bagai ayat. Hana bagai hadis. Ibarat cepi. Ule lemo dapat tolan cepi. Cepi bekah. Bukannya? Ule lemo takkan bekah cepi. Maka ji lama saya lihat kita cek-cek. Tak bagai ayat bagai hadis. Ibarat ule lemo dapat tolan cepi. Bekah, bekah. Maka bekah dia atau-atau mentang, atau-atau mentang lah jepinya. Baju, baju tanya. Atau-nya, nya atau lemo. Walaupun hana uleh. Nanti lah kita. Nya dari ayat, nya yahdi. Maka dia bin dari kita tanya. To yang patih hukum kita. Boh u tu pekam. Hanya merata. Maka sud pihina ilme, pihina agama, murtad. Ya murtad. Yang kamu musuh hina yang ke? Ya Nabi gila apakah? Barang tegak tu di popo matalah agama. Ge pemudah le Allah u yang duka cita aji. Gejo rezeki bak tempah hanak tangka. Makin bahan bau u du pekak berata. Gejo rezeki bak tempat hanak ta tangka-tangka. Maka aji menang. Be takut-takut anak untuk minta ilmu. Be pegah hanak kena lu. Minta ilmu kena lu.
Karena tanya apa dia kena tujuan buh je atau kulai buh peng ujung kah peng kan syurga peng bah je atau kulai kena kedi peng buh punya perlepeh eh tani pi bekah punak bantamu pomba agama gujur rezeki ila Allah batam pahala kanan kah kempengnya nyampe cara bakah yang cara bakah ila kah cara bakah lepaki unyu je atau kulai na ujung je bagawai nyu je akan telah bagai je. Tapi ingat, boleh berkahwin limang roh, udah melamat 2000 roh. Tengok pada hak insyur, kanyu, kaji. Anda hang kerja ujung, insyur pengkah. Anak, ya mugi lemah. Paka, peng si perleh. Jadi, mah bebeke-beke dengan ilmi agama, bebeke-beke. Yang talah-talahnya, murtadnya. Yang talah-talah, maka bertenang warah. Anak bertenang. Allah kali ke mana? Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana tulfa illa man amana wa amila salihat fa ulaika jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Apa maksud ji Tuhan gekun wa ma amwalukum tidaklah harta-harta kamu wa auladukum dan anak-anak kamu bilati tuqarribukum indana dulfa nyanje ke tabuh Allah yang ik putu dengan Allah tidak hana harta kon alak putu dengan Allah anak pikon alak putu dengan Allah lebih-lebih anak lawitnya yang kabi kenang sabu-sabu je tak kun len anak-anak yang alak dalam syurga je tak kun anung ka kenang tabu-tabu tengah mangadai tengah malam gering tok hati banta cho ai bapa anung taipat kai roh kenang tabu-tabu kai poh patah ego muka pak terkejut tengah-tengah nya anung demang surga yang bakal dari hana didikah ke kentuhan tidak harta kamu dan tidak anak kamu menjadi tabu Allah untuk putu baklun kentuhan teman mandum hana illa man amana kecuali orang yang beriman wa amila salihan alih beriman na amal saleh bu amal salehnya amal saleh menye ke harta baharta buno amal saleh baharta harta getim bantu agama Allah. Bunuh kali ke pegah le pimpinan dai balai pengajian katanya si tengah kebebaskan katanya tanah untuk pergi musala untuk pergi tempat pengajian nyan harta yang tajuk kenal yang gekun amila salihah nyan jut galak bertolong Allah dati wakah bacu tapo katanya nyan kun Tuhan amila salihah bak harta harta getim podu bak tempat rita Allah. Hal lebih-lebih tak untuk pergi musala katanya, untuk pergi balai pengajian ni katanya, ni untuk menjadi aning katanya, amila salihan ba aning. Keban amila salihan ba aning, aning yang nak tajau ba pendidikan agama. Nian baru harta dan aning nya alat untuk putu ba Allah. Datim tumbang harta pada tempat ke harta ala putuh dengan Allah bah bacut menanci datim aneng juk pendidikan agama purno masalah agama nyan aneng alat putuh dengan Allah itim doa itim ninggai dan nyong tengah apabila sebaliknya nyong aneng nyong tukang tarik dan nyong dalam neraka pakon oleh muadali pegah tengok di uruh kiamat gutanyo kabereh bandu berapa diusaha oleh Allah matalah tembayang matalah puasa haji dan ibadah lain tak betul bandu kapah bandu tanya bedah tanya ya tamang dan ceruga omban tamang kita juan ni keliku iman baik je tanya kata kile punya tak mengeja iman bab baje tanya iman haya ya horot oh baik rutah ni enggak ada man ceruga yang dekat mana nak lili tengok nafsi-nafsi dengan orang akhir. Ya, aneng nafsi-nafsi. Atau agak-agak roh, haju.
Do Nabi Ibrahim tenderi dengan hamba kelam dalam pada masa tengah arwah dalam pada masa hana tinggal ke Nabi Ismail. Nah dengan Nabi Ismail, Nabi Musa berkalan lama dah ke bahar hana tinggal ke Nabi Harun. Oleh peduanya yang pendampingnya, kita tengok tutup, tutup. Maka ayah tak mau curuga nak tengok kanan, nak tengok kinang, hana. Maka aneng ditajui mak beja tanya. Hom ja. Lem ja teman syuruga. Lanjut. Hai ko lan. Aku lanjut. Gak kapah. Leun ha ayah. Leun cuo ta gop idonya. Lempoh gop idonya. Leun tenak tenak gop idonya gara-gara rot. Yang ningai ko. Gara-gara rot. Ko gara-gara ke ko nya. Drone hana ne pruno ko lem tapu. Nata na yud mayang gelum tiga. Mati adunya. Nata na pegaha be tenak tenak kau bayaneng. Be cucu telak kau. Be cucu bau kau. Be cucu bahan pelam kau. Nata na kum tiga. Tudung kau ya. Apinya. Nyana. Yang kau ya. Menyemenan ino. Iba batuhan. Ya Allah. Nyo yahlul. Yang ayah belumah tengok. Nyo yahlul. Tuhan kau depu. Maka pun kebagai akahnya. Tuhan kau depu. Dosa penan leun cucu takap idunya, leun tenak tenak kau bahkan lempoh kau habis hancur ke idunya. Gara-gara kau nya. Mapakan gara-gara kau nya? Mutapu hana perno ke lu. Nah, kena kewajiban tengok aneng ayah mak. Kau tengku. Nah, habis pergi tengku kah? Tengku hana tengku titik terakhir. Ayah mak. Okay, Nabi murus sabiyah ila balagah sab'a sini. Murus sabiyah bisalah. Iu aneng temayang waktu itu 7 tahun. Nah, maksudnya mana? Mungkin aneng. Wadribuhu. Dan poh le kata, anak ni baik tinggal temayang, nanti 10 tahun. Yang biar aneng. Kah aneng adanya? Aneng mana? Nanti 7 tahun dah yu temayang, aneng ada kele. Nanti 10 tahun punya aneng tak poh, ni apa aneng? Ni ada mak, ada kali ada ayah. Ni kaga yu le ayah, gelah ke mak, ni kaga yu le mak, gelah ke ayah. Ya, kau ada dengku ya. Kau ada dengku yang ayak yu-yu tembayang dengan danya. Poh dia di peruton, kau ada dengku. Ada mak ayah. Nah, temalan terang ke roh kau nya hana kerja menang. Kejap juk tu pada dengku. Dengku duduk. Juk pada kau nya. Juk kau nya. Jadi pakar. Gunung atau hulir ke danya. Pergelah gunung. Ya tawak ke dia pada dengku. Ya tawak pada dengku. Yang berdepu ya. Yang kewajiban buat katanya. Kau ada dengku kan? Mak dengku sebagai kebantu menyangkan ilmu supaya baik termasuknya orang tom ilmu. Nabi kan kerana barang tergantung yang tom ilmu gepuk kekang tengah ngekekang neraka balidah. Maka jauh ilmu. Maka kan nanya ke mana? Jauh tu dia mak dengku ni. Jauh gelah ke tanya. Jauh gunung telawah tu boleh tanya. Hanya gunung dia tu boleh. Jauh gelah. Maka berarti pegah mana? Oleh Allah fayak atasallahu minhu gecok bila li Allah niba ayah aneng yang talah ba ayah gecok bila yang tengah orang kira. Jadi menang nak tanya mengikat hat dengan pendidikan aneng dengan aneng nak tabri elemen agama mengikat tinggal hana tengok gue tanya kabirih dompu tengok itu tengok. Maka Allah gecok bala madang nya menang tu ayah ji. Nya menang kah? Anak ke pegah tepuk kan nang. Bu dah pegah kah? Nya dah pegah kah imadi le jaro, imadi le aki, imadi le anggota, nya pegah kah? Payah mengaku nya. Nya ya Allah. Mutah pu hana liu itu nya hoi je aja aja dia pegah. Isu dah kah? Kai isu ke deh. Kai poh kai poh deh. Nan mesti tepuk so nya. Maka ino gecok bila aneng bakah kelaya. Kelaya Allah. Jadi ka kena ba ayah. Mapakan yang ke karena salah ke tengok sendiri buat masa di dunia yang ke kenduhan wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana dulfa illa man amana wa amila saliha yang ke aman saleh ba harta getim bantu harta ba agama Allah ba jalan Allah. Menyemenan lebih-lebih penuh ke buka lowongan baling raya. Bak balai pengajian dan nyonyo. Yang ke pegah yang kena bebas tanah. Cik pacut tu.
hana luli. Maka lolah na long tamping-tampingnya tamah law. Biar bina mentah. Kata insyaAllah, mutamah-tamah tanti-tanti ju, boleh ju tempat luah. Dia golom na mutung-mutung mau nak lain. Biar bina mentah. Beruncana, buluah law. Jik mangat, aneng tengok baik ibu. Jik lah, tanggung jauh dengan orang Allah. Jik lah. Yang mentah. Jik lah, tengok-tengok jauh Allah. Karena yang jatahnya, cik jatah katanya. Maka tak putih ke tempom yang jatahnya. Gede, buat gure-gure katanya. Berapa jatah katanya. Kemudian menanti. Masalah. Aileminyo sebetulnya penting datang. Dan aileminyo sebetulnya pentingnya untuk mendekati bak Allah. Karena orang yang tu dengan Allah, orang yang betul-betul takwa kentuan Allah, orang nak ilmi. Tuhan kekun, hanya sanya apakah? Orang-orang yang nak temakut ke Allah, innama yakshallaha min ibadihil ulama'u. Kentuhan. Innama yakshallaha min ibadihil ulama'u. Hanya sanya, yang betul-betul temakut ke Allah, nibak hamba Allah, ulama. Pakon, karena kenyan, karena ilmu. Omban karena ilmu, kalau depu hukum-hukum teh yang bahaya, teh hana bahaya. Alnya menancit Allah, diterima ibadat katanya orang yang betul-betul termakut. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah yang nak terima ibadat-ibadatnya, nibak orang yang betul-betul takut ke Allah. Orang muttaqin. Kon awate kala ibadat kamu takin kon. Ya, pocin bui dengan gara-gara na ilmu bui mutamah takut ke Tuhan. Baik mungkin na ilmu mungkin tak termakut. Tapi dengan gara-gara kana ilmu bui mutamah takut ke Tuhan. Pakon menang karena oleh Amir bin Qais. Amir bin Qais gonyan wate na daa wate kena wafud gemuk. Gemo gonya. Dalam gemonya teruk sahabat-sahabat gonya. Pakon nemo ron. Tedangkon ibadat ron cukup lu. Pakon nemo. Gemo. Nyan Amir bin Qais tip uro ge sembahyang terbi rakaat. Tip uro terbi rakaat. Amir bin Qais wate nada gemo. Empo mudih kan ka bebas tak dikara ro tengon demikian ibadat. Gemo. Pakon nemo ron tadangkan ibadah kan cukup le meno je lemo walaupun lon tip uro tirbi ada kan le semayang Allah yang geterima ibadah ba urang muttaqin lon hai lon ponten ro lon urang betul-betul muttaqin urang betul-betul takut ke Allah yang ke kenduhan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama ulama yang betul-betul nyan temakut ke Allah Nabi menancik aku. Pokoknya Nabi kulu yaumen titip urang la addadu fihil ilma yuqarribuni ila Allah titip urang ke Nabi yang hana ulun tamah ba urangnya ilmu yang itu dengan Allah namanya hana ulun tamah ba urangnya ilmu yang itu dengan Allah fala burikali tulu asyamsi fi dalikal yawm maka lun hana metemi berkat ke Nabi ke lun bak tebit mata uro-uronya hana berkat yang lu Nabi ke lah li Nabi punya titip uro hana mutamah ilmi iaitu dengan Allah guanya tibit mata uro hana berkat ke Nabi yang padu menang ilmi Nabi yang tanda pun menang hana tip-tip ilmi tanya tu Nabi yang ke titip uro ya hana ulun tamah bak uronya ilmu yang itu dengan Allah ilmu yang itu makut ke Tuhan karena dia orang tetap termakut yang kata dengan Allah dia kata termakut ke Allah yang kata dengan Allah yang fala burikali tulung asyamsi zalikalium hana berkat kelun tebit mata uro-uronya yang Nabi 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 titi uro Nabi tamah ilmu titi uro Nabi tamah ilmu sebab dia berkat mata uro itu tebitnya. Maka tak banding tu ngeng tanya. Ikna ke tanya.
dah tamah-tamah ilmi titi uro yang itu Allah hana tanya. Hana kadang-kadang tiga minggu tiga buat gantau-gantau pun mentah enggak. Walau dalam tiga minggu punya pilu alpa. Nah, minggu punya mana dua agak minggu hana tahu. Kudih minggu anggil hei tahu tamah tanya. Tak menang tanya. Si menang. Tengku kadang-kadang tetap nanti roh tapi tembut dua roh lera ke ketanya duka-duka. Minggu nyo jak tengku urungnya minggu ji jak urung ji nya menang lah. Dah Nabi pun ke mana? Titi uro ke Nabi. Ya hana ulun tamah ilmi ba uronya. Yang itu oleh Allah. Tapi mata uronya hana berdekat ke Nabi. Ya Nabi. Nyandum Nabi geyu ge ajak ge tanya buta tamah-tamah ilmi. Karena seperti itu, ilmi hanya istilah katib. Makanya ke Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari lam ayunan hingga tuk gede, tuk buat kubur liang kubur gede, hanya habis-habis. Itu minta ilmi. Bahkan ke kun, utlubul ilma, walau bisid. Minta ilmi ke Nabi, walaupun menyahanali, bak nanggeroro, jak nanggeroro sini gede. Nyam menyahanali. Menyahanali ya. Nyodum ke penting ilmi. Maka dengan balai pengajian ke tempatnya, nyo syukur tak. Ketanya, pertama untuk tamah ilmi ke aneng. Kemudian untuk tamah ilmi ke roh ketanya. Maka karena nyo ke, tak dukung kebit-kebit balai pengajian ketanya-nyo ke bancara. Baik tak bantu dengan harta, tak bantu dengan pikiran, tak bantu dengan tenaga. Nama cik harta kena hantanggup dengan harta, dengan tenaga. Tenali pun kun, bila hantanggup dengan tak bantu agama dengan harta, tenaga, otoriong di lain kun. Maka bantu tenaga, pun apakah otoriong, otoriong, tenaga. Yang terdekah je. Tulung tenyok, atut-atutnya, tak bantunya, yang terdekah. Kon harta mentau. Kan harta mentah mata dekah, tenaga terdekah tiga tanya. Aku ke bancara, ketanya balai pengajiannya beri berkembang laju. Lebih-lebih santri kasekian karame, yang insya Allah mentah-mentah haju, tempat ketengah kasempit, ke bancara untuk pegelah, tanggung jauh dengan Allah, ke bancara untuk tak pemaju daya tanya-tanya, dan pendidikan roda pendidikan bermuputa, sebagaimana tiang maksud. Bahkan menurut katakanlah paket hadiah-hadiah untuk bersemangat kan katanya. Bersemangat apadah ini dikira hadiah badumna adakunya piala yang badumpeng nah hotaba yang piala uduk almari cingit-cingit mentangnya untuk kesemangat menyatakan nilai je han nilai tapi untuk mentamah semangat anak-anak katanya maka mana mendadak jadi baru na amila salihan terhadap harta harta bertantin sumbang ba yang gerida oleh Allah. Untuk na amila salihan ba aneng, aneng benar dalam pendidikan agama. Menyajino takalon, aneng kacukup rusak-rusak. Bahkan ba kamu kedih na cid tidak urung kejap ba aneng kenyan, maka pegah lantung. Maka pegah lantungnya, hai tengkunya, aneng lunnya, katungang. Bahkan tungang, akan nang tabu-tabu. Awak itu juga ke di rumah ila kepeng ti uro leher tu ribe buna ngamblonya juga ti uro buna mamnya hana menya hana di pok tipi di pok koloka di cok gagah ya pula ti uro buna maka nyoku lihat juk de barot ya aku ya bagada hule gunung telawah tu hule lihat juk tu akamo yang ke begah menang teman menyemenan ron nyo hanjikan mele payah neba bak rehat medan nyo kamu hana hana pe bak kamu hana ubat bak kamu menyenyam penyakit neba gede bak rehat medan juga ongka tihat tengah baru na ubat bak kamu nya hana ubat bak kamu nyo bungo-bungo nya hana ubat bak kamu ya na ubat golok-golok bungo makin pada jo elemen ipokah tu tengok urung but-but ujung bungo tak si pengkam bungo ke ba yang tu perlu elemen mendepu bah. Bak kamu naik dia ko nya, dia bod aju dia ka pengunah hu. Aku kejak berjalan mari tiro, pegah ka pengunah hu. Lagi-lagi orang jak tikulah nak pengunah tiro. Ya nak pengunah rembuh. Mana cik ka gebah cik ka talah-talah do. Nah.
Hantar kau nak kaya poh nak kau ibu karu kau tengah malam. Isyok balik. Cik Amita labang yang nak ujung. Itu kau tekuk tam tu. Mana tak mahu. Abah nak ujung. Karu. Karu. Yang menan ino aneng dum kabih rusak. Menyahana hati-hati. Yang perih. Maka haji dengan balai pengajiannya. Nyo urung pegadah gunung telawah. Ada boleh tanya. Maka ibu ikhlas dan juga aneng. Dia nak kontrol. Habis kali hujuk kena, habis kali mana, kontrol. Pun nejak kena, pun hak. Kerana tak kalah tu, kerana ni tergula tu. Yang juk ngehonda tanya. Juk ngempeng, bangga hijuk, ngentah, haji itu, baju putih, bedah jat tu lah. Juk peng. Tahu dia tergulah nak teruk. Kerana tabuh grup tu. Buat tabuh kedek, tabuh grup. Kenal mutahuk. Pakar ngehonda lu taik luar pun kalah. Baik kalah ni tergulah tu. Tengah pip-pipnya. Baru mau tergulah nak teruk. Dia ada kontrol, tapi bank kata dia, kaya je. Corek, wak. Kadang-kadang malah nak teruk. Mbak melangkah api, badannya. Anak orang ni pan, karubah dengan Honda. Mbak berita ke bulan ke beli, temennya lah malum, kaya cok boleh beliti, ikutnya. Kau aku tanya, nak dengar tak ini? Ini, tak lah roh tanya. Jadi, hana didikan. Maka, kena nyoku, nyoku yang kedua. Tidak harta kata, tidak anak kata, alat putus balik dengan Tuhan. Ingat. Kau alat putus balik dengan Tuhan. Bahkan alat jauh ngeluh. Hai, na harta katanya. Galak tak bantu buat tempat maksir. Nya alat pejuh Tuhan. Na harta buat tempat maksir. Hana fikir dia. Ruju babi. Na aneng. Hana alam didikan agama. Hanyan kon aneng. Alat putuh dengan Allah. Gutanya-gutanya tengok orang akhirat. Bahaya. Tengok orang akhirat bahaya. Jadi bentuk pun nyodum kepentingan elemen. Maka jih kepegalak li Nabi puno. Barang segatu yang dipaham bak agama Allah. Yang menua elemen. Gepu cukup li Allah pun yang tutah haji. Gejuk rezeki bak tempat nak tangka-tangka. Yang dulu ni lah. Gejuk rezeki bak tempat nak tangka-tangka. Jadi yang terbetul ji. Yang nak ujung yang ke minta elemen Allah. Kan yang nak ujung nak bak kerja nak peng. Yang barang sia-sia. Harta tiak itu nya. Perlu nak mengutanya. Ada kaya tak? Memeliar pengen tanya. Belum nak mula tengok. 60 leh tu mau alih. Oleh yang temati harta tu syok. Syok leh aneng. Isyok leh warih. Ilham boleh mubiah leh je. Katanya, eh lah jerak di seru tanya. Muti ingat tak tu tanya. Nah itim dia baca kuluhu nuakra. Itim kanduri pengen tengok kebah. Ya menunggu ke tanya. Ana barang. Tiat. Maka ikut. Hartanya balun. Barang gadah. Barang abih. Elemen ibadah nyo barang yang tetap. Yang kehurung kerana elemen ibadah itulah huru yang nak ujung. Habis fikir mesti kerana harta itu kerana ujung. Pertama harta malah berdekat katanya. Dan menancit hartanya barang tiat buat tanya. Aku harta tanya lupa dah tanya. Buat tanya kerit. Mesti dicok lewari hartanya iya mengharap. Ia mesti dekat. Dibantu tempat agama. Hartanya harta tanya. Cuba tak kali ji, ji yang mentu. Tengah hura akhirat, getanya rumpuh harta meblek-blek mata adanya. Manda kalan wari tanya, kata maulan ceruga. Apakah gara-gara ijak waji, gara-gara yang terdekah, dimentu jala Allah. Ngempeng-peng tanya. Kutanya yang popeng, hana mutapu. Hanya kekun hartanya balun, barang gada, barang sia-sia. Kecuali baru hanya sia-sia, hartanya tak pakai bak tempat yang gerida oleh Allah. Nah, nak saya bah sedikit. Sedikit kita harus pakai pada tempat kita Tuhan. Nyoku harta tukang bantu tanya. Wadah gejak tengok. Muka wanang kir. Mujak tu'u di dalam kubu. Gejak rak tunun. Lih sedekah daripada. Baik jak kan sedekah daripada. Sedekah daripada. Baru wadah yang ada tepuk rumah. Tak harta mana. Gara-gara yang sedekah. Ada dalam kubu je tukang betul. Gara-gara hanya. Jadi nyoku. Nyadum kelebihan ke Tuhan. Amila salihan ba harta. Amila salihan ba aneng. Aneng guna dalam didikan agama. Nyan waru watekana amila salihan. Wahum fil ghurufati aminun. Marika akan Tuhan. Lam kamar-kamar ceruga aman. Pertama kami iman. Kamila salihan. Baru akan Tuhan. Wahum fil ghurufati aminun. Marika yang kamu tepuk lagi nyan. Lam kamar-kamar ceruga di sana
gemahayu-hayu. Nyan gekun urung kana ujung. Tim kamu hayu-hayu lan curga, nyan gekunnya urung kana ujung. Maka kana nyoku, ada hana getanyo galak ka eleme, tapi tengok bek puruk-puruk eleme. Kahana galak matalah likur, tapi bek getanyo takut-takut urung, bak mita eleme agama. Baik pegah-pegah anak ujung. Urung nak ilmi agama ke, urung yang nak ujung tu betul je. Hidunya kan nak ujung. Dia lagi Nabi pegah. Hidunya kan nak ujung. Jadi gara-gara ke pembak agama kau nya, yang duka cita Tuhan bantu. Guju orang teki, bak tempat hantar tangka-tangka. Mas secara lahir dah kalon. Ya secara lahir, ke gura-gura mendang. Kebal lahir. Tak kalah nombang gejak tiro urung na ilmi bak rumah hutanya. Nyan ungkut yang paling mangat-mangat ke kau nyele ke juk. Geroh hana ke baju boleh. Menyah hana ke nyam baju. Geroh hana ke baju. Marata ke bagah menang. Nyan terbati hukum kita. Boh u tu pekaan marata. Nyan nyah hana ke beri kau nyele ke nyam baju korang. Apa kau nyam baju? Anju. Ke tengkulih ke kau nyam. Nyan mangat-mangat ke bernya. Mah boh u tu pekaan mangat-mangatnya. Nyan contoh boleh ke? Kang kebi-kebi pura-pura ni. Makanya mana? Ajinya kagebot ke khusus lah. Kagebot ya. Yang punya hana anggunya baju ile, lain nama mai ile. Marata ya baga. Bo udung pekan marata. Yang ke Nabi bunau. Warazaqahumullah min haitsu la yahtasib. Guju rezeki ile Allah ba tempat hana tak tangka. Yang kenya? Ke gop ham teme ke nyam teme. Go jeng ontau jeng ko tingka mangang-mangang tak kebot udung kunya ko. Tapi orang baju kau nya, yang tak lahir, yang lahir, yang pura-pura dek, yang pura-pura dek, yang tak lahir tak kau, keberi rezeki, buat tempah negara-negara, yang kebe-beki-beki, elemenyo hana ujung. Maka karena nyoku, bu yakin kita nyo, bu tunggu kita nyo, bu galak kita nyo. Pertama tak bantu dek ya, nyo nyo, supaya roda pendidikan lebih lancar, aneh mana cik jajuk dek. Bujut anu amilah salihat. Menancit na mudah-mudah rezeki wakah. Kecuk tapo tanya. Supaya bujut harta amilah salihat. Bujut wahum fil ghurufati aminun. Baru watinya dalam kamar-kamar ceruga tengah aman hayu tenang bagadu. Gara-gara apa kon? Dengan lewat ibadat-ibadat dalam dunia. Kerana Nabi kekun ad-dunya madra'atul lil akhirah. Dunianya tempat pula padi uro akhirat. Dunia tempat pula padi panen tengah uro akhirat. Ke ibadah dan dunia teman punya tempat pula padi iblang hana tenang. Menyemenan di dunia hana tenang. Ada pegah-pegah tenang, hana tenang di dunia. Lamblang panen tenang. Dunia tempat pula padi, lamblang pula padi. Jadi lamblang panen tenang. Ada begah tenang-tenang leur ngatin kamu cukup hayu ja ublam bam paju wak lagu ateng buang ke matin mangat tiba ikem leur ngai ha pa tagu ateng ngadu jikap di dalam lo mbak aki engka matin baju pakai cukup hayu ko nya urang kaya di ke urang kaya di hidup la restoran je tu pemucuk mangat je ko ngati begah tenang maka dunia hana tenang mana ha mapa jan cia tenang ko tengah ro akhirat nyala akhirat tengah wa hum fil ghurufati aminun. Mereka dalam kamar syurga ina lambung-lambung fiah. Maka jinoju pula padi jadi maju. Bona pula padi ibadat. Tema ibadat berusah benar ilmu. Menambut ju. Minta ilmu laju juk sah bak ibadat. Kemudian lusah ketanya. Buta makut ke hangga terima. Benar tipu khuf. Bapak kon. Sebab naurung kun. Gejak balun. Lun abu. Kata nang tak ke? Pakot. Lun ibadat na. Peng pina. Kata nang tak ke? Ibadat na. Lun peng pina. Kata nang tak. Anjir kun tenang. Ibadat kalau na. Na getung oleh Allah. Bagaimana kun tenang? Yang telah nerinya. Tapi kira betul dia nyong. Muka lun tenang tak lu. Lun ibadat na. Peng pina ma pulang hu nyak. Yang aku menyan ke? Nyan ibadat kalau kerja. Na temaku keterima. Eh lagi Amir bin Qais. Di puro terbiar rakaan itu mayang. Watin ada gemuk gekli kunya. Dunia ibadah gekli gemuk. Pakar nak klik orang ibadah cukup lu.
Lelun takut hang terima ibadat lelah Allah. Allah terima ibadat ba betul-betul orang mutaqin ko. Ani baik kung kemana waktu kena kena ibadat kena hati ada engkau tenang tak tumpu kena dunia ni akhirat ni. Bahkan kena di dalam dunia ni sebagaimana kulli Yahya bin Mu'ad. Dalam dunia ni leboh kelompok katanya. Pertama kelompok gemita dunia melulu. Akhirah nam tagai. Kelompok yang kedua gemita akhirat melulu dunia hanam tagai. Kelompok yang kelih bandua na dunia na akhirat na nya urang kelih nya anggota na mandua kun tenang tak kun lun akhirat na kun harta pina ubah tenang lebo kelompok ana tunyi nya kelompok yang pertama ibad dunia melulu nya go kulli Yahya bil Mu'ad wahum darajat halka nya urung yang dunia melulunya nyan derajat binasa dunia tu hana ibadat macu nyan binasa kemudian yang akhirat melulu nyan derajat faidin tingkatan urung yang beruntung akhirat tu kemudian yang na dunia ada akhirat nyan mukhatirin derajat berbahaya ibarat jak bak jalan bak lampu stop nyan wate humirah nyan dunia tok ni kedi bahaya wate hu ijo nya akhirat tok lewat wate kuning bahaya ja cing juga tahu enggak tahu cing nah ya ada dunia akhirat ibarat lampu kuning nyan dunia akhirat makanya lewat lampu kuning memang hati-hati kah kalau enggak tahu ni ja kau ide baik pakam lah yang tu pakam dah lah katanya jadi minum dua ibarat lampu kuning maunya dunia tok ibarat lampu merah akhirat tu ibarat lampu hijau. Ha yang isyarat. Ha yang dia jalan dia tu kalau lampu ingat je. Ha yang lebohnya yang ada merah tu ibarat dunia tu. Yang ada hijau ibarat akhirat tu. Ada kuning ibarat na 20 lam bahaya. Lewat-lewat je mata tiga tahun. Nyawa gap taju ri mang de mina. Jadi apabila nama dua lam bahaya termakut berat ke dunia. Ha maka itu oleh undang tetap leboh sembuh. Na dunia tu, na akhirat tu. Na menjampu dunia tu ibarat lampu merah akhirat tu ibarat lampu hijau menjampu ibarat lampu kuning jadi pupu tu yang terjadi lantanya cok ibarat mandekalanya yang cok nyanya teju nyanya nyanya akhirat tu yang ada merah dunia tu ada kuning je yang menjampu dua membahaya kan bahaya cok itu ibarat jadi pupu yang takalon getanya bantum tak cok tibat semoga dengan menan mutamah-tamah ilmu katanya mutamah-tamah keyakinan katanya dalam rangka tamita akhirat maka enno kemendong lebih kurung jinau tim doa ba Allah.